konvoi 50 mobil Jeep. Wow. Tanggal 18, 19, 20 Agustus 2023 kemarin, Pioneer Jeep baru aja nih touring ke Yogyakarta sama komunitas browser 4x4. Pioneer Jeep udah sering banget nih touring antar kota kayak gini. Kita juga selalu jadi sponsor tiap touring. Nggak terkecuali yang ini nih, kita jadi salah satu official sponsor dari touring Yogyakarta browser 4x4. Woo! Pioneer Jeep support apa sih di touring kali ini? Nah, untuk touring kali ini, kita dedikasiin mekanik-mekanik nih, supaya kalau mobil tengah jalan ada trouble, kita bantu. Terus, kita juga kasih berbagai door prize menarik. Mulai dari lampu Casey Highlights, bahan desain, dan barang-barang Teraflex nih. Kita juga sebagai dealer internasional, masih ready stock loh barang-barangnya di Pioneer Jeep. Halo sahabat Pionir, sekarang kita mau touring bersama browser 4x4 ke Jogja. Ini kita lagi di titik kumpul. Kita 57 arah Cikampek, kita mau ke Jogja. Ini bentar lagi mau start nih, kita jalan nih. Ini ada beberapa sponsor kita untuk perjalanan kita ke Jogja. Salah satunya yaitu kita dari Pionir Jeep. Sebagai sponsornya kita ada door prize sama mekanik juga. Ini beberapa juga teman-teman dari kayak seperti JHL Auto juga, dari mereka juga ada juga sponsor. Nih bisa dilihat nih sponsor-sponsor kita untuk touring kali ini. Ramai banget nih, kita ada sekitar 50-an mobil. Mantap, tonton terus keseruan kita jalan bersama browser. Rombongan browser 4x4 berangkat dini hari nih dari Jakarta. Tapi meskipun jalannya pagi-pagi banget nih, nggak bikin ada yang absen atau telat. Justru mereka kelihatan semangat banget nih di rest area kilometer 57. Di sini kita bisa lihat nih ada puluhan mobil Jeep menunggu barisan untuk berangkat. Touring dengan puluhan mobil kayak gini sih emang seru banget. Tapi tetap aja kita harus siapin mobil kita dari awal, dicek-cek kesehatannya supaya pas di jalan nggak kepisah dari rombongan. Rombongan kita istirahat dulu nih di rest area kilometer 228 untuk isi bensin. Sayangnya, salah satu customer setia Pioneer Jeep, Om Irwan, mobilnya ngalamin masalah sedikit nih karena engine-nya muncul di indikator. Langsung deh mekanik Pioneer Jeep gerak cepat buat ngecek dan ya, solusinya langsung ketemu. Kayak touring yang udah-udah sebelumnya, Pioneer Jeep pasti selalu bawa Jeep hijau kebanggaan Pioneer Jeep, yaitu si Hulk. Nih, keren kan?
Saking serunya perjalanan, nggak berasa nih, tahu-tahu udah di kilometer 429 aja nih. Kita di sini untuk istirahat, makan siang, dan sholat Jumat. Jadi selain isi perut, anggota browser 4x4 yang muslim juga isi jiwa nih. Keren ya, meskipun touring jauh-jauh tetap nggak lupa ibadah. Indonesia dengan keindahan alam yang gemah ripah Loh Cinawi memang sebaiknya dikunjungi teman-teman. Semangat buat menikmati dan mensyukuri alam raya ini sangat Pioneer Jeep dukung. Makanya kita selalu menyediakan produk-produk terbaik dan original serta layanan konsultasi ke seluruh Indonesia. Halo sahabat Pionir, ini sudah sampai tempat istirahat kita yang kedua, yaitu kita lagi di Magelang nih. Kita lagi di Puncak Gunung, yaitu kita lagi di cerita kita kafe cerita kita. Nah, kita nih udah selesai di sini, tadi kita istirahat bentar ngopi-ngopi, sekarang kita mau lanjut ke Jogja. Ayo tonton terus keseruan kita nih, touring bersama browser 4x4. Let's go. Kekompakan, solidaritas, dan semangat juang tinggi sangat dijunjung dalam touring kali ini nih. Halo sahabat Pionir, sekarang sudah hari kedua kita touring bersama browser 4x4. Sekarang kita ada di acara paguyuban keluarga besar Brimob, yaitu di Yogyakarta. Hari ini tanggal 19 Agustus 2023. Ya, hari ini adalah harinya HUT Brimob di Yogyakarta acara. Ini kita juga gabung, ada dari klub motor juga. Nih, yang gabung sama kita nih hari ini di belakang ini.
Oh, jadi kita hari ini ramai banget nih orang-orangnya. Ini acaranya sudah kita mulai tadi jam 8-an sudah pada mulai semua. Sekarang kita mau lanjut dulu ngikutin acaranya untuk Hood Brimob ini. Tonton terus karena nanti malam kita ada acara Hoodnya Broser. Jadi jangan sampai ketinggalan nih acara-acara Broser 4x4 Touring. Nah, di hari kedua, masih dalam rangkaian Broser 4x4 Touring Yogyakarta, kami menghadiri seremonial perayaan hari ulang tahun paguyuban keluarga besar Brimob. Acaranya berlangsung hikmat. Salut sama komunitas Broser 4x4 dan paguyuban keluarga besar Brimob yang selalu solid dan saling mendukung satu sama lain. Touring enjoy ini. Halo sahabat pionir, sekarang kita udah sampai di salah satu di penginapan untuk Broser 4x4 yaitu di Jogja nih. Kita lagi di Hotel Tentrem. Nah, ini perjalanan kita kurang lebih 12 jam. Untuk semua mobil-mobil Jeep yang di Broser ini semuanya aman nih. Karena sudah sebelum keberangkatan itu semuanya sudah ngelakuin check up mobil untuk perjalanan jauh. Untuk konsumsi bensinnya nih, untuk sahabat pionir yang mau tahu, itu kita ke Jogja itu dengan perjalanan mesin nyala 12, kurang lebih hampir 12 jam, kita pakai itu 1,5 tangki. Jadi aku ngisi dari 0 ke full, setengah kita ngisi lagi, jadi totalnya kemarin aku ngisi itu 1,5 juta. Tapi nggak habis kok, masih ada sisa setengah tangki lagi, jadi masih aman. Nah, jadi ada beberapa juga, tapi cuma ada masalah-masalah kecil di perjalanan, seperti kayak pistonnya nyangkut mungkin karena kemanasan, karena perjalanan kita lumayan nanjak gunung sama turunan gunung, jadi ada piston pada nyangkut. Ada beberapa juga yang radiatornya airnya ada yang habis, tapi itu semuanya aman karena kita sudah mempersiapkan teknisi juga dari Pioneer Jeep sebagai support kita untuk di Touring Broser 4x4 ke Jogja ini. Jadi aman semuanya. Untuk malam ini kita ada acara Hoodnya Broser, sekaligus ada door prize juga dari Pioneer Jeep untuk teman-teman Broser semuanya. Nih hadiahnya, kita spill sedikit untuk hadiah yang kita bawa. Nggak cuma satu, ada beberapa hadiah yang kita bawa. Nih kita kasih lihat salah satu hadiah yang kita ambil untuk Broser 4x4. Nah, ini dia. Ini adalah hadiah yang mau kita kasih, yaitu lampu Casey Flag 4 yang bentuknya seperti ini. Nah, siapa yang dapat lampu ini sangat beruntung karena ini lampunya lumayan juga, harganya maksudnya lumayan. Dan ya, Casey juga ini kita sudah menjadi dealer nasionalnya di Indonesia, yaitu di Pioneer Jeep sudah tersedia lampu Casey beberapa pilihan. Sekarang kita mau istirahat dulu sebelum kita lanjut ke acaranya Broser nanti malam.
Kita sudah di acara puncaknya hutnya Broser 4x4. Ini ibu IO nya nih. Takut lupa nanti. Iya. Ini sebelum kita masuk ruangan kami, ini ruangan tempat kita nanti akan bikin acara ulang tahun Brosernya. Sebelum masuk kita wajib makan dulu. Jadi ini kita makan dulu sebelum kita masuk, dan ini kita dapat bikin dari Broser 4x4. Kita udah sampai nih di acara puncak dari Touring Jogja, sahabat Pionir, yaitu perayaan hari ulang tahun Broser 4x4 yang kelima di bulan Agustus ini. Seperti yang udah aku bilang di awal video, Pionir Jeep nggak cuma support mekanik, tapi juga support barang asli yang kualitasnya nggak main-main. Ada bahan desain Squadron Sport, KC Highlight Flex era 4, dan beberapa item dari Terraflex. Semua barang ini dijamin kualitasnya tertinggi dan ready stock di Pionir Jeep. Broser, Asok, Enggo, Broser, 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 Broser untuk Indonesia. Sahabat Pionir, udah waktunya nih kita pulang ke Jakarta. Karena hari ini adalah hari terakhir dari rangkaian touring Broser 4x4 di Yogyakarta. Sahabat Pionir, di jalanan pulang, mobil dari Presiden Broser 4x4, Om David Suta, mengalami kendala nih. Setelah dicek dan scanning sama mekanik Pionir Jeep, kami hampir sampai di kesimpulan bahwa mobil ini harus di-towing ke Jakarta. Sialnya, kita masih di Klaten nih, sahabat Pionir. Jauh banget dari Jakarta. Tapi bukan berarti mekanik dari Pionir Jeep nyerah gitu aja. Di detik-detik akhir yang krusial, mekanik Pionir Jeep berhasil menemukan sumber masalah, yaitu salah satu kabel di bagian bawah mobil ada yang lecet karena bergesekan dengan kaki-kaki. Setelah diperbaiki, mobil Om Presiden David Tuta berhasil nyala lagi dan normal seperti sedia kala. Sahabat Pionir, dari perjalanan touring Broser 4x4 Jogja ini, kami belajar bahwa solidaritas dan semangat pantang menyerah itu penting banget.
kalau kita nggak solid dan gampang nyerah, mungkin cerita-cerita yang kamu saksikan di episode ini nggak akan terjadi. Sahabat Pionir, sebagian dari kalian belum subscribe channel ini nih. Yuk, subscribe dan setelah itu nyalain lonceng notifikasinya supaya kalau kita ada update video, kamu langsung tahu. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman Jeepers kamu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap menjelajah dan nikmati setiap momen bersama Pionir Jeep.